mau sholat duhur katanya di Kolosium. Hi guys, welcome to my channel. Kolosium. Perjalanan kita di Pisa, Itali cukup menarik perhatian. Karena apa? Karena yang ngepok cuma gue doang gitu. Show pass, you have to take show pass. No, go to the show pass. Hi, can I have one please? You didn't get from security? Kita jalan-jalan lagi sama. Kita mau ke tour guys. Nggak nyangka ternyata saya di sini ketemu dengan mantan guys, mantan kapal saya dulu. Kita menuju Kolosium dulu, mau ngantar teman kita guys, mau sholat duhur katanya di Kolosium. Oke, okay, let's go. Guys, keren, serius pemandangannya di sini keren banget guys. Tuh, wih, mau sholat duhur. Oke guys, jadi kita sudah nyampe di kotanya Roma di Itali. Jadi suasananya seperti ini. Tadi dari Vatikan kita menuju ke Colosseo guys. Let's go. Oke, kita udah nyampe Kolosseo nih. Ini bangunan bersejarah ya. Sisa-sisa reruntuhan yang masih dijaga sama mereka. Sampai sekarang masih dirawat ya. Dan ini udah ribuan tahun loh guys. Wih, keren kan?
masih tetap dijaga dan dilestarikan. Nah, dari tempat ini nggak jauh tempatnya Colosseum, tempat tujuan kita ini, lihat nih. Yeay, akhirnya kita nyampe juga, guys. Colosseum. Dulu di sini tempatnya petarung-petarung bebas ya, gitu, guys. Dulu tempatnya di sini. Dan sampai sekarang tempat ini masih di dirawat sampai sekarang. Sayangnya untuk kalau mau masuk ke sini itu kita harus bayar dan kita nunggu minimal sekitar 1 jaman lah, gitu, guys. Hah? Robotnya di situ harusnya. Kalau dari dekat nggak bisa. Jadi kalau masuk ke dalam lu jelek. Mana foto? Harus di situ. Itu mereka ngantri mau masuk ke dalam tuh, bro. Masuk, guys. Boleh. Itu orang ambil semua nih yang udah beli tiket terus mau masuk ke dalam. Karena tempatnya terlalu rame, jadi kita memutuskan untuk menjauh dari keramaian ini, guys. Kalian kita mau ngambil foto nih biar backgroundnya dari Colosseum ini terlihat semua, guys. Jadi kita menuju ke tempat yang agak jauh dikit. Selain harus menghemat waktu, kita juga harus menghemat keuangan kita, guys. Makanya kita bawa bekal dari kapal nih, guys. Jadi seperti ini bekal yang kita bawa, roti. Jadi kita makannya di pinggir jalan juga nih. Kalau kita makannya di restoran, yang jelas kita harus mengeluarkan uang banyak, guys. Maklumlah, ini kan Eropa, guys, bukan di Indonesia. Jadi apa-apa di sini serba mahal semua, guys. Kopi. Oke, guys, perjalanan kita sudah nyampe, sudah balik lagi. Kita harus balik lagi ke kapal. Tungguin saja vlog kita selanjutnya di negara lain. Let's go. Di Italia ini memang bangunannya memang benar-benar keren, guys. Serius. Sorry bro. Pas gue bikin dia bilang, bulan. Let's go. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu ya vlog kita. Kita udah nyampe di Colcoin, tempat tujuan kita berkumpul untuk balik ke tempat tujuan awal. Oke, guys, tungguin vlog kita selanjutnya di negara lain. Oke, see you next video.
Kita akan